Assalamualaikum. Halo semua. Nah teman-teman, kali ini saya mau mereview itu ya, perahu Sumber Rahayu. Mereka habis datang nih, sebenarnya baru selesai diperbaiki, dibersihkan. Seperti apa videonya? Mari ikuti. Nah ini teman-teman, sekarang saya sudah di perahu Slerek Sumber Rahayu, Slerek Pemburu ya. Nah, saya sudah minta izin. Wah, nah, ini diselimuti. Mesinnya diselimuti, teman-teman. Mari dimandiin. Ah, itu dicuci-cuci. Pak. Nunduk nyoteng, Pak. Wah. Diselimuti. Heeh. Oh, diselimuti. Apa istirahat, Mas? Oh, apa karena, Pak? Sepi. Sepi. Gelombangnya gede. Oh, pantesan kaya gak ada sing megawe. Nggih. Ternyata sepi, teman-teman. Makanya diselimuti ini untuk libur beberapa hari ini mungkin. Nah, itu. Pakai mesin truk. All diesel itu ya, Mitsubishi. 120 mungkin. Nah, ini. Dari perahunya itu semua ditutupi semua itu. Itu ini perahu ini Slerek Pemburu nih, ikut Slerek Jaringi. Wah. Sepi teman-teman. Ini palkannya kosong ya, habis dibongkar semua. Tutup semua. Enggak ada yang kerja, gelombangnya besar. Wah, ini palkannya. Palkannya jower jeru wae. Di sama. Heeh. Ini bisa muat berang ton, Mas? Iki sito-sito iki nek sing telung. Oh, lebih telung lebih ya. Gak akeh iku. 4 ton, 4 ton. Wow. Heeh. 12 tonan iki. Oh, bakal berang. Oh, iki tahu entuk piro? Tahu entuk 10 ton, Mas? Lebih ya, oh, tahu. Tahu isi kabeh sak jaringe kok. Oh. Rom prau bek kabeh. Oh iya. Oke tadi ya. Yo kadung ini, Mas. Ya, kadung oleh. Ini iki. Kadung gak ada ngene iki ya. Heeh. Ini berarti no prai jalan, Mas. Nunggu kabar ya. Kabar ana sama gaene sing entuk. Oh. Angin jan. Ah, ini. Sumber Rahayu. Wah. Sepi teman-teman. Itu perahu jaringnya. Ya, jaringnya mulai diterpali juga. Sepi. Ah, Pak, mantap, Pak. Sip. Nah, itu jaringnya banyak ya. Ini mesin listriknya pakai Yanmar TF300. Gagah sekali ya mesinnya ya. TF300. Besar. Nah, itu. Sumber Rahayu. Itu ya. Kelihatan di sana ya. Sumber Rahayu GT27. Itu di bawahnya pantauan tempat duduknya kapten itu, betul kan? Ini gini, ini pakai mesin 6 silinder Fuso itu, pakai mesin Fuso, terus Yanmar TF300 dan Yanmar TFRC. Mesin gensetnya juga TF300. Ternyata tidak ada ikan, gelombangnya besar. Tadi kelihatannya sih sana-sana juga, tadi bilangnya emang nggak dapat ikan ya, emang nggak ada semua. Hmm.
proses dibersihkan, dibener-benerkan. Gak tahu nih berapa hari ini liburnya nih. Mesinnya itu lo gagah ya. 6 liter. Tuh. Kelihatan ya mesin Puso. Tuh, mesin Puso besar. Besar sekali. Gearboxnya juga. Ini tugasnya Pak Pengurasnya ini begini-gini ya. Bukan tugas ABK, tapi tugas Pak Penguras. Bersih-bersihkan, betul-betulkan, ini tugasnya Pak Penguras. Jadi kalau senerek itu kru-nya banyak sekali. Mulai ABK, kapten, terus apa itu bagian mesin, terus pengiter, terus pancer, terus yalah ada semua. Bagian timah nanti up, dan juga bagiannya beda-beda ya, tapi jatahnya juga beda-beda. Nah, dengan sumber hayu. Nah itu, setiap mesin pasti ada korsinya, ada bangkunya ya. Setiap mesin ada korsinya, ada bangkunya. Nah, nanti itu ada joginya sendiri ya. Jadi nanti tunggu perintah dari sang kapten. Dari sang kapten di atas itu. Nah, nanti dikasih aba-aba pakai senter kecil itu, pakai senter itu. Harus kemana larinya? Harus digas atau harus dikurangi? Ada joginya sendiri. Ini nggak tidur nanti ini. Satu malaman nggak tidur nih. Sama dengan tugasnya itu, pancer. Sama dengan tugasnya pancer. Tugasnya pancer itu agak tidur juga. Pancer itu kemudi ya. Nah, tapi kalau yang ini kaptennya yang anu, yang bagian kemudi. Pancernya. Nah ini kalau yang pink kecil ini perahu ondel. Nah. Ada yang mau sandar itu. Perahu apa itu ya? Gak kelihatan jauh. Berahayu ya. Yang mau sandar itu apa? Sumber bunga. Oh, ini sumber rahayu, itu sumber bunga satu. Sepertinya sudah mulai dirapikan untuk istirahat beberapa hari. Aduh, mau ditutup. Sebetulnya di umum udah mulai petengan ya. Maksud saya udah mulai bulan gelap, petengan sore. Ini kalau Jawa sudah tanggal 20-an mungkin ya, jadi udah mulai gelap. Kalau tanggal umum sih baru tanggal 4. Tapi tanggal Jawa itu tanggal bulan itu beda. Kalau tanggal Jawa ini sekarang udah mulai bulan gelap. Sebetulnya udah waktunya kerja.
Tapi berhubung cuaca yang tidak mendukung, jadi ya ini nggak bisa tempat jaring, nggak bisa tabur, nggak dapat ikan jadinya. Ya. Nanti kalau udah beres semua, palkanya ditutup-tutup semua, baru istirahat. Oke lah, hanya cukup sekian dulu ya. Sampai ketemu video berikutnya. Oke.